Assalamualaikum untuk anda terus bersama dengan kami di Ceria Pagi Kelantan FM dan seketika di waktu ini Santai Pagi Merusi. Selamat pagi Malaysia. Terima kasih untuk Terence dan juga Zaleha dari negeri Kelantan hari ini bersama dengan saya Suhail Ahmad Daud. Juga saya Sukri Ismail digandingkan untuk pagi ini hari Sabtu lalu bersama dengan DJ Shah. Dan hari ini kita juga bersama sekali lagi ke Tanah Serendah Sekebumbung untuk perkongsian. Ada beberapa khabar gembira ceritanya. Betul. Tu. Betul. Dan hari ini kita nak cerita pasal sungai, sukan dan juga air. Oh, 2A1A lah ni. Betul. Jadi ceritanya, kita nak mulakan lagi. Baik, kita mulakan dengan berkaitan baru-baru ini, iaitu susulan tragedi runtuhan tebing Sungai Kelantan yang berlaku di Kampung Pohon Cilagi, Pasir Mas bulan lalu. Kementerian Alam Sekitar dan Air Kasar 2 hari lalu telah meluluskan peruntukan berjumlah RM60 juta bagi kerja-kerja baik pulih cerun tebing Sungai Kelantan. Jadi jelas, Yang Berhormat Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man, pihak kementerian mahu projek tersebut disiapkan antara Oktober hingga November depan, iaitu sebelum musim tengkujuh bermula bagi mengelakkan runtuhan menjadi lebih buruk lagi. Dan juga Yang Berhormat Menteri lagi, jumlah peruntukan tersebut ini juga membabitkan proses pengambilalihan 20 lot tanah penduduk yang terkesan dengan musibah itu. Okey, jadi selain itu juga kawasan tersebut akan dibangunkan menjadi pusat rekreasi serta mercu tanda pelancongan kepada jajahan Pasir Mas bagi masa akan datang. Dua dalam satu ni. Pulihkan tebing sungai balik dan juga menjana kembali ekonomi jadi pusat rekreasi. Betul. Rezeki untuk orang Pasir Mas ni. Alhamdulillah. Itu dia. Baik, dan itu cerita Pasir Mas. Kita nak beralih ke Macang pula, di jajahan Macang ini. Okey, apa ceritanya? Ceritanya, di mana beberapa hari yang lalu Kerajaan Negeri Kelantan telah meluluskan pembinaan takungan air pinggir sungai itu TAPS di Mukim Johor dengan tujuannya adalah untuk mengatasi gangguan bekalan air di negeri ini. Okey, jadi menurut Exco Kerja Raya Infrastruktur Pengangkutan dan juga Utiliti Yang Berhormat Datuk Surveyor Azami Muhammad Nor, projek bernilai 1.7 bilion itu laksanakan melalui usaha sama syarikat swasta. Jadi lokasi seluas 1,000 ekar berhampiran Sungai Kelantan telah dipilih dan juga kawasan tersebut tidak melibatkan penempatan untuk penduduk. Jelas Yang Berhormat Exco lagi, projek takungan air yang mampu untuk menampung kapasiti sebanyak 500 juta liter air sehari ini dijangka bermula hujung tahun ini selepas segala urusan tanah selesai dan ia melibatkan 3 fasa pembinaan. Dan takungan tersebut ini dikirakan mampu untuk menyimpan air sehingga 3 bulan untuk musim kemaraunya dan sekaligus ia mampu untuk mengatasi masalah gangguan air untuk negeri sebelah Kelantan Utara sehingga 90% liputan yang mampu untuk dijangkaunya itu. Dan paling utama sebut Kelantan Utara ini meliputi jajahan Kota Baru, iaitu Pasir Putih, jajahan Pasir Mas, Bacuk dan termasuk jugalah di sebahagian tempat. Okey, jadi projek yang terlaksana itu juga membabitkan pembinaan paip agihan bagi menyalurkan air terawat dari loji rawatan air ke 7 tangki imbangan sepanjang 139 km dan taps yang berkeluasan 500 ekar dengan kedalaman 23 meter ini juga adalah projek perintis sebelum ianya dilaksanakan di jajahan lain. Baik, itu yang kita kongsikan. Dan sikit-sikit berkaitan dengan sukan sebenarnya. Okay. Majlis Sukan Negeri Kelantan, MSN Kelantan telah menubuhkan sebuah pusat latihan sukan pelayaran sebagai persediaan atlet untuk menghadapi Sukan Malaysia Sukma 2022 di Johor termasuk penganjuran Sukma seterusnya. Okey, jadi untuk anda nak tahu lagi banyak info dan juga maklumat, terus dengar Kelantan FM dan juga ikuti merusi media sosial Kelantan FM. Kembali bersama Terence dan juga Zaleha. Silakan.